Nama Ivan Gunawan awalnya terkenal di muka publik sebagai salah satu desainer kondang tanah air. Namun belakangan, mantan kekasih Rosa itu aktif sebagai pembawa acara dan pelawak yang kerap lalu lalang di berbagai acara televisi. Gaya Ivan Gunawan yang ceplas-ceplos saat melontarkan lawakan membuat dirinya makin lekat dengan kesan kocak dan selalu ceria. Namun, siapa sangka bahwa seorang Ivan Gunawan juga kerap menyembunyikan kesedihan. Hal tersebut diutarakan pria kelahiran tanggal 31 Desember tahun 1981 itu melalui sebuah foto yang diunggah di Instagram pribadinya, Senin, tanggal 16 bulan 10 tahun 2017. Dalam foto tersebut, Ruben Onsu berpose di balik kostum berbentuk karakter Doraemon. Menjadi saya terkadang harus tersenyum dan menghibur hati semua orang. Tapi kalian enggak pernah tahu kapan saya merasa lelah, gerah dan gundah, tulis Ivan Gunawan melalui keterangan foto tersebut. Ivan Gunawan memang tengah naik daun belakangan ini, hingga membuat jadwalnya sangat padat. Namun, apakah ungkapan itu tanda dirinya sudah lelah, atau bahkan bosan dengan dunia keartisan? Meski pertanyaan itu belum terjawab, para pengguna Instagram telah menaruh empati pada sang artis. Ratusan warganet memberikan semangat pada Ivan Gunawan melalui kolom komentar foto tersebut. Semangat @Ivan_Gunawan. Terima kasih sudah menghibur kami, tulis @MekristineKristiani. Harus tetap semangat Ivan Gunawan, karya-karyamu mengharumkan nama bangsa seperti para desainer lainnya, sahut @Irawati5137. Semangat ya kak @Ivan_Gunawan. Pokoknya kalau ada kakak di televisi pasti nonton dan pastinya selalu ketawa akunya, imbuh @NadaAfficial. Tetap semangat kakak, jangan dengarkan kata-kata orang yang nyinyir tentang kak @Ivan_Gunawan karena masih banyak orang yang kagum dan menjadikan kakak sebagai inspirasi mereka, ungkap @Irmawati_Im.